Pemirsa, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Ratusan KPM BPNT dan PKH sekecamatan Leles Kabupaten Garut berkumpul di kantor pos unit Leles pada Selasa 13 Februari 2024. Adapun kedatangan KPM itu dalam rangka menerima bantuan pangan non tunai dan PKH. Penyaluran bantuan tersebut disaksikan langsung oleh anggota Polsek Leles, Kasikesra Kecamatan Leles serta para pendamping PKH dari masing-masing desa dan kepala kantor pos Leles. Adapun untuk jumlah bantuan yang diterima oleh KPM PKH tahap 1 tahun 2024 bervariatif tergantung jumlah tanggungan yang tercatat di dalam keluarga. Dari Garut, Jawa Barat, T. Abdul Fatah, Nuansa Priangan, mengabarkan. Saya kasih kesan kecamatan Leles, dipimpin oleh Kepala Pos Leles, dan menjadi resmi. Kebetulan pada hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT untuk wilayah kecamatan Leles, 12 desa di kecamatan Leles. Adapun jumlah untuk penerima bantuan secara terperinci untuk KPM BPNT ada 542 KPM dan untuk KPM PKH ada 302 KPM. Seperti itu. Ya, alhamdulillah pihak pos sudah memberitahukan diberikan surat pemberitahuan kepada pihak Forkopimsam dan pihak-pihak terkait. Kemudian selanjutnya saat ini baru beberapa desa yang telah mengambil bantuan tersebut. Insya Allah nanti dijadwalkan dari mulai tadi dari 8.30 sampai nanti pukul 15.30 sore nanti. Nah, untuk teknis untuk BPNT. Untuk BPNT itu lebih bebas di belanjakan di mana saja, baik di warung atau agen maupun di warung-warung tetangga sekitar, karena memang kami di pedoman seperti itu.